Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi kita di tutorial Milenial YouTube channel. Kali ini aku mau menjelaskan cara mengirim kado untuk teman di beda kota di Shopee. Mari langsung saja kita pergi ke aplikasi Shopee. Selanjutnya pilih barang yang kamu ingin dipesan untuk ditransfer atau untuk dikirim kadonya untuk teman ya. Teman beda kota ya. Nah, misalnya di sini aku pilih masker aja. Nah, di sini aku mau klik aja produknya, lalu di sini tuh jangan lupa baca dulu ketentuannya. Baca dulu di sini. Jadi sampai paham, jangan lupa ulasannya juga. Lihat semua ulasan kalau bisa ya. Selanjutnya di sini tinggal teman-teman lihat stoknya juga, lalu klik beli sekarang. Dan di sini tinggal pilih variannya, pilih ini ya. Lalu klik beli sekarang. Masukkan ke keranjang, lalu di sini otomatis masuk ke keranjang. Selanjutnya di sini tinggal klik aja di bagian check out. Kamu boleh pakai koin atau pakai voucher juga di sini, voucher Shopee ya. Kalau tersedia. Nah, jangan lupa ini nama alamat pengiriman itu alamat teman kamu yang diberikan kado ya. Alamat, nomor handphone, terus kode pos itu harus lengkap dan benar dan masih aktif nomor handphonenya. Karena biar bisa dihubungi sama kurirnya. Lalu pilih opsi pengiriman. Ini bebas sesuai dengan keinginan kita. Lalu di sini pesan jangan lupa untuk si pembeli, si penjualnya. Warna apa, maskernya warna apa dan lain sebagainya. Di sini kamu bisa membayar sendiri ya untuk produknya lewat Shopee Pay. Di sini karena lewat Shopee Pay gak bisa. Kamu juga aku karena aku ada SP Letter jadi pakai SP Letter. Ini teman-teman jangan dipakai ya untuk SP Letter karena cicilannya gede banget. Terus biaya penanganannya gede. Nah, ini jangan lupa kirim sebagai dropshipper. Ini nama kamu khusus si pengirim kado. Misalkan Hani. Di sini nomor handphonenya itu harus beda, nomor handphone si pengirim bukan si penerima. 72. Nah, setelah itu di sini tinggal klik aja buat pesanan. Jadi nanti paketnya itu nyampe ke SIP alamat penerima kado. Jadi kamu tidak susah payah untuk jadi kamu itu bisa mengirimkan kado ulang tahun teman atau misalkan kado pernikahan teman kamu dengan lewat paket Shopee gitu. Nah, itulah tutorial singkat. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.